Baru-baru ini Iis Dahlia membagikan momen sungkeman keluarganya saat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Namun warganet justru mengkritik lantaran suami Iis Dahlia, Satrio, diduga mencium bibir anak sambungnya. Hal itu terlihat dari video yang diunggah oleh Iis Dahlia di akun Instagram miliknya. Tanpa diduga, ketika anak sambung sang suami, Salsa Dila Juwita bersimpuh di hadapan Satrio. Semoga kami menjadi keluarga yang selalu bisa saling mengingatkan, bisa saling mencintai sampai akhir hayat, tulis Iis Dahlia dalam caption unggahannya. Awalnya Iis Dahlia yang terlebih dahulu meminta maaf kepada suaminya setelah selesai pedangdut itu bergeser dan duduk di sebelah Satrio. Usai sang suami mencium kening pipi dan bibirnya, kemudian Salsa Dila Juwita gantian melakukan hal yang sama untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada ayahnya. Namun setelah usai, Satrio melakukan hal yang sama terhadap Salsa Dila, di mana Satrio merengkuh wajah putri sambungnya dan mencium pipi kening serta bibir Salsa Dila. Tetapi hal itu tidak dilakukannya kepada Devano. Satrio hanya memberikan kecupan di pipi dan kening Devano. Tindakan Satrio itu pun menuai kritikan dari warganet. Tidak sedikit publik yang menilai seharusnya Satrio tidak melakukan hal tersebut kepada Salsa Dila Juwita. Bapak kandung atau saudara kandung pun janganlah begitu, sensitif banget bibir, tulis salah satu netizen. Tapi maaf ya, kok posisi Kak Salsa dicium bibirnya? Seharusnya nggak boleh, kan, komentar, tambah salah satu netizen.